Okay. Minggu ni kita akan belajar sambungan minggu lepas, saya dan keluarga bahagian 2. Kita akan tengok buku teks, muka surat 22 dan 23. Okay, 22, peranan anggota keluarga saya. Okay, apa maksud peranan? Saya yang tahu peranan, boleh on mic dan cakap, bagi tahu. Eh? Apa maksud peranan? Se, Tahu? muka surat berapa, se? 22. Muka surat berapa, se? 22. Muka surat 22. Eh? Peranan anggota keluarga saya. Peranan adalah tugas. Ialah Tanggungjawab. tugas. Eh? Ha, ataupun tanggungjawab. Okey. Betul. Okay, kalau anggota keluarga maksudnya ahli keluarga, eh, ahli keluarga yang ada dalam keluarga kita. Okay. Maksudnya setiap ahli ataupun anggota keluarga ada peranan masing-masing. Eh. Hubungan dalam keluarga bertambah erat jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Peranan ayah, peranan ibu, peranan abang, peranan kakak, peranan kamu sendiri. Kalau ada datuk dengan nenek, semua ada peranan masing-masing. Ya. Okay, kita tengok peranan ibu bapa terhadap keluarga. Yang pertama, menyara keluarga. Apa maksud menyara? Apa maksud menyara keluarga? Okay, menyara maksudnya mencari duit untuk keluarga. Okay, itu adalah tanggungjawab ibu bapa, bukan tugas kamu untuk cari duit. Okay, cari duit ini adalah tugas ibu ataupun ayah dengan membuat kerja mendapatkan duit untuk perbelanjaan keluarga. Bil rumah ke, bil air ke, bil elektrik ke, dan untuk kamu pergi sekolah. Itu adalah menyara. Dan peranan ibu bapa juga adalah memberikan kasih sayang. Okey. Bukannya dari pukul, gender. Bukan, eh? Mesti peranan ibu bapa adalah memberikan kasih sayang. Dan ibu bapa juga mesti menjaga keselamatan ahli-ahli keluarga. Ibu bapa, eh? Selain itu, menyediakan segala keperluan asas. Minum, makan, tempat tinggal dan juga pakaian. Itu adalah keperluan asas. Wajib itu adalah peranan ibu bapa untuk menyediakan. Okay. Menjadi contoh yang baik. Contoh terhadap maksudnya mereka menjadi contoh yang baik. Dan Boleh tak buat sikit? Saya tak dengar lah. Okay. Yang lain tak dengar juga, Gus? Dengar, sir. Dengar, sir. Okay, sekarang ni baru saya dengar, cik. Sir. Okay. Dengar, sir. Dengar, sir. Okay, ibu bapa juga perlu memberikan pendidikan yang sempurna. Okay. Sir, tak dengar. Siapa tu? Siapa tadi? Siapa yang cakap tak dengar tu? Kalau kamu seorang saja tak dengar, mesti cek you punya mic. Eh? Kalau orang lain semua tak dengar, baru ada masalah. Okay. Mesti memberikan pendidikan yang sempurna. Okay. Itu adalah antara tugas-tugas ataupun peranan ataupun tanggungjawab ibu bapa terhadap keluarga. Manakala kita tengok juga peranan anak-anak pula terhadap keluarga. Ha, kamu semua kena buat apa? Apa tanggungjawab kamu terhadap keluarga? Okay. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Okay. Bukannya asyik buat nakal. Okay. Cari masalah dekat luar.
kerja rumah. Sir, saya tak dengar suara sir. Siapa tu? Siapa? Apa yang terdengar tu? Siapa yang bagi tahu terdengar tadi? Zara boleh dengar tak? Boleh, sir. Ha, habis kalau seorang tu tak dengar, kamu ada masalah dekat mic kamu. Orang lain tu boleh dengar. Okey. Seterusnya, kamu perlu membantu ahli keluarga. Okey. Kalau ayah minta tolong ke, ibu minta tolong ke, kakak ke, abik, kakak ke, abang ke, adik ke, siapa-siapa yang minta tolong, kamu perlu membantu ahli keluarga kamu. Okey. Selain itu, kamu perlu saling menghormati. Tak kira adik ke, tak kira abang ke, kakak ke, kamu mesti menghormati. Okey. Selain itu, kamu juga mendengar nasihat. Okey. Kalau ayah bagi tahu sesuatu, ibu menasihati sesuatu, kamu perlu dengar. Okey. Dan ayah ini penting sekali, belajar bersungguh-sungguh. Itu peranan kamu sekarang, eh. Daripada menjaga nama baik, membantu ahli keluarga, saling menghormati, mendengar nasihat, tugas utama kamu adalah belajar bersungguh-sungguh. Okey? Itu antara tujuan, antara peranan yang paling utama ataupun tanggungjawab kamu, eh. Okey, kita ada peranan ibu bapa dan peranan kamu. Okey, seterusnya. Okey, perkembangan diri. Okey, perkembangan. Kalau bahasa Inggeris kita panggil development. Dia daripada mula-mula sampai akhir. Maksudnya daripada kecil sampai ke. Perkembangan kalau sesuatu pokok, sebuah pokok, sebatang pokok kan. Daripada biji benih jadi pokok yang kecil, pokok yang besar, pokok yang paling besar. Itu dia punya perkembangan. Okay, kalau contoh rama-rama, dia daripada telur menjadi apa? Bulat, lepas tu jadi pupa, lepas tu baru jadi rama-rama. Dia punya perkembangan. Okay. Untuk kamu juga ada perkembangan diri. Yeah? Okay, contoh, kalau kamu tengok dekat petikan dalam buku teks, yeah? Yang ini pula muka surat 24 dan 25. Yeah? Pada suatu petang, Dato' bercerita dengan Arif di beranda rumah. Okay, Arif tu bercakap, Datuk ceritakanlah tentang kisah keluarga kita. Okay, cucu tu tanya dengan Datuk. Eh. Lepas tu Datuk pun cerita. Baiklah, Datuk akan menceritakan kisah keluarga kamu. Abang kamu lahir pada 2008. Arif, eh? Abang Arif. Eh? 2 tahun kemudian kamu pun lahir. Abang Arif lahir 2008. Lepas 2 tahun maksudnya 2010. Eh? Arif lahir. Okay, seronok Dato' mendapat 2 orang cucu lelaki. Lepas tu Arif tu cakap lah, sebab itulah saya paling manja. Sebab dia mungkin anak yang kedua kan. Sir, Dato', saya tak dengar suara sir. Siapa? Bagi tahu nama siapa yang terdengar tu? Sir, saya tak dengar sir. Saya tak dengar suara sir. Tak dengar suara. Wan Azri saja tak dengar ke? Yang lain semua dengar saya kan? Saya pun. Siapa? Saya tak dengar je. Aras dengar tak? Saya tak dengar. Riz Aras dengar? Dengar, sir. Daniel Zikri tak dengar ke? Tak. Langsung tak dengar ke perlahan? Dengar. Okay, kalau orang lain boleh dengar, kalau kamu seorang saya yang tak dengar. Saya tak dengar, sir. Maksudnya kamu ada, cuba cek. Dia punya setting mind tu. Orang lain boleh dengar? Boleh, sir. Okay. Tutup mic semua.
Okey, mestilah bapa kamu membawa keluarga kamu berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2014. Lama juga kamu semua tinggal di Kuala Lumpur. Maksudnya daripada kampung, dia bawa pindah pergi ke Kuala Lumpur pada tahun 2014. Betul, Datuk. Kami semua rindukan Datuk. Maksudnya Datuk tinggal kampung, mereka semua dah pindah ke Kuala Lumpur. Seronok rasanya sebab bapa kerap bawa kami pulang ke kampung. Apakah yang berlaku selepas itu? Okey. Datuk dan Nenek menunaikan fardu haji di Mekah pada pukul pada tahun 2016. Okey. Oh, setahun kemudian saya mula bersekolah. Ha, maksudnya lepas dia bersekolah, setahun kemudian Arif masuk sekolah. Sekarang saya sudah berada di tahun 4 dan telah dilantik menjadi pengawas sekolah. Ini ada sebuah cerita daripada tahun berapa ke tahun berapa. So, dalam dekat bawah tu kamu boleh tengok perkembangan diri boleh digambarkan dalam bentuk garis masa. Ha, dia ada tulis. Tahun 2010 saya dilahirkan. Saya dekat sini adalah Arif. Okey, 2014 berpindah ke Kuala Lumpur. Ha, tadi atur dia pada bagi tahu 2014 pindah ke Kuala Lumpur. 2016 Datuk dan Nenek menunaikan haji. Okey. 2017 saya memasuki tahun satu dia ada cakap Dan 2000 sekarang 2020 maksudnya buku ni tahun lepas 2020 saya belajar di tahun 4. Ini adalah satu garis masa Mungkin setiap orang ada. Semua lahir tahun 2011 kalau tak silap saya. Kalau tahun 4 sekarang tu lahir 2011. Ha, mungkin dekat perkembangan kamu tu mungkin ada cerita yang lain-lain pula. Mungkin masih dekat kamu daripada kecil sampai sekarang mungkin duduk tempat yang sama ataupun sudah pindah dua tempat. Mungkin ada yang pindah sekolah lain, daripada lain, tadika lain. Boleh cerita. Itu dia punya perkembangan diri mengikut garis masa. Okay? Dia mesti daripada tahun yang dulu sampai sekarang. Dia tak boleh tiba-tiba 2010, lepas 2016, lepas 2014. Dia mesti ikut tertib menaik. Itu maksudnya garis masa. Okey. Kita dah belajar dulu kronologi. Okey. Kalau kita tengok tajuk dua ni, minggu lepas kita dah belajar biodata diri dengan keluarga. Okey, biodata tu mengenai maklumat, nama jantina, tempat lahiran, tempat lahir, tarikh lahir dan nama ibu bapa. Contoh surat beranak. Apa? Siapa tu Daniel Zikri ke? Daniel Zikri ke? Bukan. Tempat lahir, tarikh lahir dan nama ibu bapa yang ada dekat surat beranak ataupun MyKid kamu. Lepas tu kita ada juga belajar salah sila keluarga keluarga asas dan juga keluarga kembangan. Ini dua ni kita dah belajar minggu lepas. Minggu ni kita belajar mengenai peranan anggota keluarga, peranan ibu bapa dan juga peranan kamu. Lepas tu kita belajar juga perkembangan diri iaitu boleh dilukis ataupun digambarkan melalui garis masa. Daripada kamu lahir sampai sekarang. Apa yang berlaku? Mungkin buat dua tiga peristiwa yang kamu boleh tulis. Okey. Kita tengok pada latihan hari ini. Okey. Jelaskan, so dah bagi tahu kamu kalau tulis dekat buku tulis tu tak perlu lukis gambar ni, terus tulis saja yang ini Kalau kamu ada kemudahan cetak, boleh cetak tapi pastikan tampak dekat buku tulis Okay, peranan ibu bapa terhadap keluarga, tadi ada dekat buku teks tu, ni peranan dia. Yang ni kamu tulis je lah, ada banyak ni kamu boleh salin. Menyara keluarga, memberikan kasih sayang, menjaga keselamatan, okay. Tapi dia tanya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama juga 6. Dekat buku test tu salin saja Peranan ibu bapa dan peranan kamu terhadap keluarga. Itu muka surat 1. Muka surat 2. Yang ini adalah ceritakan perkembangan diri anda. Masing-masing Dia tak ada satu jawapan yang sama untuk semua. Mungkin kamu lahir 2011. Saya dilahirkan. Okey. Okey, sekarang 2021 2021 saya belajar
tahun, empat empat berlian ke, empat intan ke, di SK Kampung Pendama. Okey. Mungkin ada 2013 ada berlaku sesuatu, 2017, 2019, 2020. Apa yang berlaku, saya tak tahulah. Masing-masing ada cerita masing-masing kan. Kamu boleh tuliskan peristiwa, tuliskan dekat sini. Okey. Lepas tu, dekat bawah tu, ceritakan pengalaman hidup anda yang paling bermakna. Sesuatu cerita yang paling. Apa-apa sajalah. Mungkin kamu dapat ada satu hadiah yang paling besar ke. Kamu dapat seorang adik ke. Apa-apalah yang paling yang bermakna dekat hidup kamu. Sehingga sekarang kamu boleh tuliskan. Okay, masing-masing ada cerita masing-masing. Eh? Okay? Itu tugasan. Okay, lepas tu ada juga bagi latihan pengukuhan sebagai quiz kan. Okay, bila saya run quiz ni, orang yang nak jawab tu tolong on mic, bagi tahu nama dengan kelas, terus jawab. Boleh eh? Saya tulis 4B. Ada dua kelas dekat sini. Nampak kan quiz dia? Segala karya baca dan buruk biasa. Dia on mic tu. Okay. Okay, siapa nak jawab tu tolong on mic dan jawab kan. Pat, siapa nak jawab? Saya sir. Siapa nama? Riz Haras. Okey, Riz Haras. Okey, apa jawapan dia? Biodata diri. Okey, biodata diri. Kita tengok ya, betul. Okey, soalan seterusnya. Siapa nak jawab? Siapa-siapa je boleh on mic dan jawab eh? Maikit. Saya. Saya. Ya, nama dengan kelas. Nama saya Muhammad Ikram. Kelas 4B. Okey, apa jawapan dia? Sijil pendaftaran kelahiran. Okey, birth certificate eh. Betul. Okey, seterusnya. Bagi tahu nama dengan kelas dan bacakan. Saya. Kalau saya sekarang. Bagi tahu nama. Adam Harit. Ayah okay. Saya belian. Okey, Adam Harit, 4 belian. Okey. Bacakan. Nombor telefon. Nombor telefon. Ha? Dekat Mikey memang saya, ada. Saya. Okay, siapa tu? Saya, sir. Ya, yeah, siapa? Saya, Wan Azri, saya. Okey, bagi bacakan. Jawab je terlebih. Jawab je. Nombor telefon, Wan Azri. Nombor telefon. Korang, sekarang dah soalan lain lah, Mak. Betul-betul soalan dia sekarang. Saya, sir. Kak Ibn Muhammad Azul Azri. Okey, bacakan. Sebagai dokumen pengenalan diri pelajar. 4 belian. Okey. Okey, tanya. Okey, seterusnya. Kamu kena cepat eh, sebab dia lambat. Siapa? Rasmi. Okey, siapa tu? Anissa Zika. Anissa Zika. Okey, Rasmi. Lagi? Nama sendiri, sir. Nama? Saya, sir. Nama siapa sendiri. Siapa tu? Riz Haras. Okey, Riz Haras lagi. Okey, seterusnya. Kembangan. Siapa tu? Kak Ibn Muhammad Zazri. Okey, keluarga asal dan keluarga kembangan. Okey, betul. Seterusnya. Okey, seterusnya. Tania.
Keluarga asas terdiri daripada apa? Ibu dan anak. Nah, siapa tu? So, tak dengar lah. Mungkin line internet kamu tak bagus. Terusnya, apakah sikap yang perlu ada pada setiap ahli keluarga? Mudah saja ni. Betul lah Ansu. Betul Ansu. Siapa tu? Aduh. Anjalika. Tak ada mama dia. Okay. Ya lah. Mama dia. Okay, seterusnya gambar di atas menunjukkan salah sila sebuah keluarga kembangan. Okay, kalau ada Datuk Nenek dia ada keluarga kembangan eh. Okay, siapa tadi tu? Sazika, Mbak Belian. Okay. Okay, seterusnya saya mempunyai dua orang Datuk, saya merupakan mereka. Cucu. Siapa tu? Cucu. Kita dengar siapa tu. Okey, setiap kamu mempunyai panggilan untuk ahli keluarga masing-masing. Ame bermaksud. Ayah. Okey, seterusnya antara peranan ibu bapa terhadap keluarga ialah memberikan sayang. Siapa tadi tu? Anissa Zika. Okey, seterusnya dah nombor satu dah kita. Okey, saling menjaga nama baik keluarga, saling menghormati, mendengar nasihat, belajar bersungguh-sungguh. Pernyataan di atas merujuk kepada peranan. Peranan siapa? Anak-anak keluarga. Okey, siapa tu? Muhammad Zahiri. Okey. Malah nombor dua dah sebab lambat jawab kan. Okey, antara cara percakapan yang betul dengan orang lebih tua ialah? Menggunakan nada yang lembut. Okey, tapi kamu semua kamu semua jerit sekarang tu. Seterusnya, sesuai digunakan bagi menggambarkan perkembangan diri. Garis mata. Garis mata, bagus. Okay, nombor satu lagi. Okey, kita tengok. Berdasarkan kronologi yang ditunjukkan, X mungkin ialah? Menduduki UPSR. Menduduki UPSR. Okey, 18. Sebagai murid yang menghargai memori, kita boleh gunakan aplikasi media sosial untuk? Apa? Menyimpan gambar sewaktu melancong. Okey, menyimpan gambar. Biasanya kita akan simpan gambar lah dekat media sosial kan. Suka post gambar tu, post gambar ni. Okey, seterusnya, maklumat kehidupan seharian boleh disimpan dan dicatatkan di dalam buku diary. Okey, dan soalan terakhir. Apabila pergi melancong, kita sering membeli cenderamata untuk disimpan. Apakah tujuan pembelian cenderamata? Kenangan berada di sesuatu tempat. Supaya menunjuk-nunjuk di kepada rakan. Okey, Tania. Siapa yang cuba tadi masa sebagi itu memang boleh jawab. Ini tengok 100% eh. Semua betul. Okey. Ini cara, ini sebenarnya saya dah buat semua top, semua bahagian dekat itu dalam kuis tu. Okay. Terima kasih kepada semua yang join hari ini. Yang tak dapat tu mungkin boleh tengok ulang nanti. Okay. Sekejap saya nak ambil gambar. Yang ada tu tolong on kamera. Ada yang kita on lagi tu. Okay. Satu, dua, tiga. Dah biar. Habis dah. Okay. Ada lagi? Yang tahu on lagi? Pemarian. Okay, thank you. Okay, itu saja setakat ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.
Bye. Thank you, sir. Bye. 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 Bye